Hai, nama aku Ani. Kalian dari mana? Kita dari Jakarta. Iya. Boleh kita ikut latihan? Oh, boleh. Tasnya bisa diletakkan di sana. Terima kasih. Iya. Yuk, aku haus nih. Itu ada warung. Udah, sana yuk. Yuk. Kalau misalkan tarinya susah, kenapa kamu ikut? Kan gue nggak tahu. Gak usah nyala dem. Ampun, ampun. Bentar. Sepertinya Beta mendengar suara lagu. Tapi sekarang Beta mendengar orang lagi berantem. Dari mana, eh? Mana mana? Aku nggak dengar tuh. Aku juga nggak dengar. Coba dengar dulu lah. Dengar lagi. Iya. Ayo kita samperin. Ayo. Ya udah, ayo. Ayo. Kita kan nanya baik-baik, kok kamu jawabnya begitu banget? Ya bukan urusan kamu, kenal jangkau, aku nanya-nanya. Sudah, masalah tadi sudah selesai kok. Sekarang nambah lagi masalahnya. Tarian jelek kayak gitu, tarian. Emangnya ada yang mau lihat? Kalau tarian yang kita jelek, ngapain dilihat? Harganya sedikit yang berharga kita. Ikan aku cuma bercanda, kok kamu marahnya sampai begitu? Ya coba kamu bercanda, kamu yang diajak, pasti kamu juga gak bakal terima kan? Dan omongan kamu bikin sakit hati, tau gak? Iya, aku minta maaf. Aku cuma bercanda. Sorry bikin kalian marah. Iya, lain kali itu budaya itu harus dihormati dan dilestarikan, bukan dihina maupun diejek. Iya, aku minta maaf. Iya. Nama saya Yulis, kalian siapa? Nama Beta Markus. Beta berasal dari NTT. Nama saya Wayang, saya dari Palu. Aku Bayu, aku suka Yogyakarta. Aku Putri, ini Andi, itu Kirsin, itu Reti. Hai kawan-kawan. Hai juga. Mari kita lestarikan dan hormati budaya kita. Salam dari SMP Bakti Mulia Wonosobo. Sepertinya Beta mendengar suara orang lagi berantem. Sepertinya Beta mendengar suara lagu. Tapi sekarang Beta mendengar orang lagi berantem. Mana? Aku gak dengar tuh. Coba dengar lagi lah. Suaranya cilik temen. Ulangi ya. Maaf karena telah mengecek tarian kalian. Sorry buat. Nama Beta Markus. Beta dari NTT. Nah,